sedang berlangsung Japan Open 2022. Japan Open 2022 memasuki hari ketiga. Sebanyak 11 wakil Indonesia bertanding di babak 16 besar demi kelolosan ke babak perempat final. Turnamen Japan Open 2022 digelar di Marusan Intek Arena Osaka, Jepang. Pertandingan hari ini dimulai pukul 8 pagi WIB. Link bisa dilihat di deskripsi video. Jonathan Christie akan bermain paling awal saat menghadapi pebulu tangkis tuan rumah Kenta Nishimoto. Jonathan unggul rekor pertemuan 7-5 termasuk memenangi dua terakhir mereka yang terjadi di babak 16 besar Malaysia Open pada Juni silam. Bersamaan dengan Jonathan, Gregoria Mariska mesti bertarung melawan wakil Taiwan Pai Yupo. Ini akan menjadi pertemuan pertama kedua pemain setelah dua kali bertarung pada 2017. Pertandingan menantang akan dihadapi Rino Rivaldi, Pita yang Sementari karena mesti meladeni unggulan keempat Wang Yilyu, Huang Dongping. Rino Pita menderita kekalahan di masing-masing empat pertemuan kedua pasangan. Bisakah mereka memutus tren negatif? sorotan akan mengarah kepada pasangan nomor wahid Kevin Sanjaya Sukamuljo Markus Finaldi Gideon menghadapi ganda Korea non unggulan Kevin Markus dituntut melaju jauh setelah tampil mengecewakan di kejuaraan dunia 2022. Sementara itu ganda putra lainnya Leroy Kanano dan Neil Martin akan mencoba melanjutkan kejutannya usai mendepak unggulan 2 Takur Hoki Yugo Kobayashi. Leo Daniel akan melawan Choi So Gyu Kim Won Ho yang menandai pertemuan pertama kedua pasangan. Link bisa dilihat di deskripsi video. Salam kabar tim.